Celine Evangelista, aku cinta Islam dan nyaman tutup aurat. Celine Evangelista blak-blakan minat belajar agama Islam. Walaupun menganut Katolik, beberapa kali ia memakai hijab syar'i. Sebenarnya publik bertanya-tanya apakah dirinya pindah agama atau tidak. Nyatanya kabar terbaru soal ini belum juga dijawab Celine Evangelista. Namun janda Stephen William ini mengaku nyaman berhijab dan senang berkumpul dengan teman-teman muslim sekaligus keluarganya. Karena itu Celine sangat senang berpenampilan tertutup. Karena dia merasa bisa menghargai teman muslim juga keluarga. Terlebih sang ibunda yang juga menganut Islam walau beda agama dengannya. Menghargai teman-teman aku yang puasa dan keluarga aku yang muslim, insya Allah kan gak salah karena aku merasa nyaman. Jujur aja aku cinta Islam, keluargaku Islam, ibuku Islam, tuturnya dalam vlog pribadinya beberapa waktu lalu. Dia menegaskan meski nyaman pakai hijab, nyatanya Celine masih menganut keyakinannya sejak lahir, yaitu Katolik. Di samping itu, ia senang karena bisa menutup aurat. Aku masih mengimani agama yang aku anut dari lahir, Katolik. Kenapa kok pakai hijab? Aku merasa nyaman menutup aurat, ungkapnya. Dia bahkan telah berbincang dengan ustadz maupun rekan muslim mengenai penampilan berhijabnya ini. Mereka bilang tak mempermasalahkan dan bukannya mempermainkan Islam. Ya gitu, setelah aku tanya-tanya sama teman-teman yang sudah hijrah dan muslimah, konsultasi sama ustadz, malah justru niatan yang baik insya Allah dapat pahala, karena menghargai umat muslim lainnya, tambahnya.